Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Tua Panitia Acara, Sahala Panjaitan, mengucapkan selamat datang dan juga mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul siang ini di Regale International Convention Center untuk mendengarkan paparan Bapak Menko Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan tentang dialog ekonomi dunia usaha dan revolusi industri 4.0. Saya juga mengucapkan selamat datang, kalau saya menyapa tidak perlu kumar-kumar, Pak Ruhut dan Pak Ustadz TGB, Bapak Rudi Sihab, serta Bang Parlin dan kawan-kawan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Karo yang hadir di sini. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi. Mohon izin, Pak Luhut, saya perkenalkan juga kawan-kawan yang hadir di sini. H-4, Pak, ini saya persiapkan acaranya. Jadi terkumpul 560. Jadi, saya terus terang dikerjain seto hari ini. Tapi saya bilang, kalau perintah jenderal, mau tidak mau, kita tembak langsung. Jadi, atas bantuan komunitas Poras Halahita, dan Sada Teknologi serta Forum Pengusaha Sukut, Forum Pengusaha Sumut yang mendukung saya 4 hari ini. Jadi mereka mendukung saya. Hanya 6 kali telepon acara ini terselenggara, puji Tuhan. Perlu saya perkenalkan juga, saya mengundang di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari semua agama hadir, serta aktivis serta juga para generasi milenial yang sekarang sedang menjadi caleg DPR RI dan DPRD hadir, aman, karena saya bilang sama mereka kemarin ketika ketemu di Merdeka Walk bahwa acara ini penting agar Anda selaku calon pemimpin mengetahui tantangan revolusi industri 4.0. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sosial media adalah bukan merupakan tren, tetapi adalah perubahan atau basic fundamental changing pada masyarakat kita di Indonesia untuk berkomunikasi. Dan saya mengajak mereka hadir, terima kasih mereka juga hadir di sini. Saya juga mengajak seniman dari Kisaran berdiri, Pak Endra Kop, ini sudah keliling dunia memamerkan lukisannya, melukis dengan sikom satu kampung sama Ustadz Abdul Somad di Silau Laut Asahan. Ini sampel, Pak, saya perlu perkenalkan karena beliau ini lukisan pameran di Aman Jiwo laku 27, diambil 5 juta, sisanya bikin karnaval sama ruang baca di Sungai Laut Asahan. Karena beliau tadi juga bercerita sama saya bahwa kampungnya itu darurat narkoba, SD, SMP udah nyabu di perkebunan kelapa sawit. Jadi beliau itu membangun ruang baca dan bikin karnaval. Juga beliau pernah bikin program melukis di SD-nya Pak Luhut di SD HKBP ya. Okay. Saya juga mengundang enforcement, aktivis lingkungan Persatuan PHRI. Beliau ini adalah juga hippies dari Jerman, 24 tahun, datang ke Toba, terus jatuh cinta dengan Toba, karunia Tuhan yang diberikan kepada kita terbesar, Danau Kaldera terbesar di dunia. Dia jatuh cinta sama Toba, 24 tahun, sekarang dia pemilik salah satu resort wisata di Samosir. Nah, beliau juga sampai hari ini kalau jalan pagi masih ngumpulin sampah keliling Samosir. Karena menurut beliau, lebih baik berbuat daripada bicara. Saya juga mengundang kawan-kawan Forum Pengusaha Sumut yang mendukung saya 4 hari ini, terima kasih untuk datang. Dan tanpa panjang lebar,
saya akan meminta kesediaan dari Bapak Sihab untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Papanya Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Luhut Panjaitan, Bapak TKB, pimpinan yang mengangkat saya sebagai Ketua Ikatan Ulama. Untung tidak diangkat sebagai Ketua Istimewa Ulama.